Pertanyaannya pakai mesin apa pakai indukan? Kalau saya itu pakai indukan. Nah, ini karena kalau pakai indukan itu kan memang untuk ayam bagus, kecuali kalau untuk ayam KUB atau yang lain lah, ayam yang lain itu bisa pakai mesin. Kalau ini kan lawang di Thailand saja itu yang dijual, ayam-ayam yang dijual itu di Thailand itu pakai mesin, tapi yang dijual. Nah, kalau untuk dipakai sendiri untuk ke ajang itu pakai indukan. Itu kalau pakai mesin memang kakinya itu getar-getar itu loh, anak-anaknya kayak lemas begitu, ayam, kaki ayam itu kayak lemas, kayak kurang tenaga seperti nanti kalau udah netas itu lemas-lemas begitu loh kalau dipegang seperti itu. Nah itu kalau mau kejar target kalau kejar target untuk istilahnya pesan ya, kalau sampean punya ayam bagus tapi pesan, banyak yang pesan, sampean kejar target mana sudah dipesan kok enggak dikirim-kirim itu, padahal itu ayam untuk ke ajang seperti itu ya, itu bisa jangan menggunakan mesin gitu loh, maksudnya kan biar tidak lemas-lemas begitu kan, jadi tidak membuat pelanggan itu susah merawatnya seperti itu. Bisa menggunakan cara lain, itu menggunakan setelah bertelur itu telurnya itu kalau bisa dipindahkan ke ayam lain yang angkrem ya, yang angkrem itu bisa dipindahkan ke situ. Nah, jangan pakai mesin seperti itu ya. Nah, terima kasih.